Dan info pemesanan di mana, Mbak? Nanti info pemesanan nanti bisa langsung datang ke di Jalan Raya MTM Sukorjo ya, nomor 105 Sukorjo Pasuruan. Oke. Atau nanti bisa di WA-nya aku bisa. Oke, siap. Atau hubungi sales marketing lainnya, Mbak ya. Betul. Halo guys, di video kali ini saya sedang berkesempatan langsung berkunjung ke dealer Honda MBM Sukorjo. Dan video kali ini saya akan mengupdate harga dari Scoopy. Saya dibarengin oleh Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Mary. Mbak Mary. Mbak Mary. Ya. Nah, ini sebagai apa, Mbak, sini, Mbak? Saya sales counter, Mas. Sales counternya Honda MBM sini, Mbak ya. Ya, betul. Oh, boleh dikenalkan nama Instagramnya, Mbak? Oh ya, untuk Instagramnya aku sendiri itu di Mary Ratnasari. Untuk Facebooknya Mary Makin Sip, bisa dikebain ya guys. Oke, ya. Siap guys. Boleh dijelaskan sedikit mengenai Scoopy 2000 berapa ini, Mbak? Ini yang 2021. Oh, ini yang terbaru, Mbak ya? Terbaru sekali, oke. Dan kalau kalian beli di sini itu spesial, ada harga promo kata Mbak ya? Ya, pasti. Dan pelayanan terbaik dan sales-salesnya itu cantik-cantik ya. Oke, boleh dijelaskan, Mbak, sedikit mengenai harga sepeda motor ini, Mbak? Oh iya, kalau so, untuk yang tipe sporty, kita ya, kebetulan ada promo, kan? Promo, itu di bulan ini saja apa gimana, Mbak? Kenapa? Promonya di bulan apa, Mbak? Iya, ini di bulan ini saja. Oh, di bulan ini. Kalau harga kreditnya Scoopy 2021 ini minimal DP berapa, Mbak? Iya, kebetulan kita lagi ada promo, Mas Wahyu, ya. Iya. Untuk uang mukanya kita bisa 2 juta saja. 2 juta. Nanti untuk angsurannya ketemunya 772, itu kali 36. Dan itu promonya hanya di bulan ini saja. Oh, berarti 700 berapa tadi, Mbak? 772. 772. Berapa kali itu, Mbak? Itu kali 36. 36 ya? Tahun, ya. Oke. Seperti inilah penampakan Scoopy 2021. Cukup elegan sih menurut saya. Menurut Mbak sendiri gimana, Mbak, pendapat keluaran Scoopy ya, terbaru ini? Ya, kalau untuk akhir-akhir ini ya, Mas ya. Kebetulan kita yang sering diminati dari konsumen itu ya, memang yang tipe sporty, dan itu pun yang warna merah. Oh, berarti ini ya, yang paling laris, Mbak, ya? Iya, betul. Apakah dari segi warna itu mempengaruhi harga, Mbak? Mempengaruhi, pasti. Mempengaruhi? Ya. Oke, siap. Apalagi kalau Scoopy yang sekarang kan kita enak, Mas. Jadi beda dengan yang dulu, kan? Iya. Jadi sekarang itu, untuk tempat ngecasnya ya, Mas. Jadi kita langsung kode datanya bisa dimasukkan. Oh, berarti di sini ada? Iya, langsung kode datanya langsung. Oh. Kalau kemarin kan harus beli adaptornya, ya? Betul. Oke, siap. Dan di sini tersedia sepeda motor kayak Honda Beat tahun berapa ini, Mbak? Ini tahun 2021 sama, Mas. Oh, Honda Beat ini 2021, Mbak ya? Ini juga, ini termasuk tipe yang ISS ya. Jadi, oh, berarti tipe tertinggi? Iya. Oh, tipe tertinggi. Itu ada Beat TBS, ada ya, Beat ISS, ya, Beat Deluxe sama Beat Street gitu. Oke. Ada 4. Ada 4 macam. Dan di sampingnya ada Vario dari Vario 125 CBS ISS. Vario 125. Iya. Dan untuk harganya ini berapa, Mbak? Kalau ini harganya 18.700. 18.700. Ya. Kalau untuk kalau kreditnya sendiri, pakai uang muka 2 juta bisa. 2 juta bisa ya. Ya. Untuk angsurannya setiap bulannya berapa, Mbak? Kalau angsurannya itu di kisaran 685. 685 ya. Tiga ya, berapa tadi? 3 tahun ya? Untuk yang Bidilak sendiri. Oh, yang itu? Warnanya hanya satu warna. Oke. Memang dan oke, langsung kita ke sini. Nah, ini Bidilak apa tadi, Mbak? Bidilak. Ada dua warna sih. Ada warna hitam sama warna silver. Silver. Ya, silver sama hitam. Oh, silver sama hitam ya. Bidilak. Seperti ini penampakan. Jutanya nanti angsurannya 830 seperti itu. 830 3 tahun, Mbak ya? 3 tahun. Kalau cashnya? Sama aja. Cashnya sama 18.900. Di samping ini ada Vario tahun berapa ini, Mbak? Ini Vario 150 tahun 2021. 150 tahun 2021 ya? Iya. Ini kebetulan velg yang terbaru. Oh, velgnya terbaru. Berarti enggak sama-sama yang sama sebelumnya ya? Oke, siap. Kita langsung ke yang PCX. Nah, ini sepeda motornya para sultan ini, Mbak. Nah, boleh dijelaskan? Kita juga ada promo, Mas, di PCX. Oh, ada promo juga yang PCX. Jadi kita nanti diskonnya itu hingga 30.000 per bulannya. Wih, lumayan, guys. Untuk potongan cashnya nanti bisa
bisa 700.000 bisa. Setiap pembelian tunai? Enggak tunai, ya. Oke. Ini ngomong-ngomong PCX, sisi berapa nih mbak? Ini 150 mas. Oh 150 PCX-nya. Kalau harga cash berapa mbak? Kalau harga cashnya 30.550. Ayo para sultan, kalian bisa beli di sini. Sultan-sultan ya, Pasuruan ya. Sultan-sultan Pasuruan, kalian bisa cek langsung ke dealer. Iya bisa. Langsung ke dealer MBM Sukorejo ya? Iya. Dealer motor di Jalan Raya Sukorejo 105. Di situ sudah ada, di pinggir jalan makanya. Oke, kita lanjut yang ke terakhir ini. Yang apa ini, Mbak? Ini Supra GTR, Mas. Supra GTR. Ya. Oh, berarti ini keluaran terbaru juga, Mbak, ya? Ya. Ini CC-nya sendiri 150. Oh, ini yang terbaru Supra GTR. Oke. Boleh dijelaskan, Mbak, sedikit mengenai sepeda motor ini, Mbak? Nah, ini Mas Wahyu, untuk motor yang ini itu kita sudah memakai full digital panel meter ya mas ya. Jadi yang lebih futuristik memberikan sensasi lebih modern dan sporty. Oke. Ya ini ditambah lagi dengan suspensi bagian depan mas. Oh iya, lebih besar. Oke. Sepeda motor Supra GTS 150 ini sudah dilengkapi digital panel meter. Nah di sini tepatnya. Dan untuk mesinnya ini BUHC 6 speed. Dan ban depan belakang sudah tubeless. Bener mbak? Ya, betul. Oke. Kalian bisa langsung mampir ke sini pokoknya. Ya, jangan lupa kepoin ya. Kepoin. Langsung Sukorejo ya. Oke, gak ada lagi mbak ya? Ya, atau nanti bisa menghubungi di lewat apa di WA-nya Mbak Mary. Ya. Di nomor 081-233-245-776. Aku tunggu ya. Oke, siap. Sudah ditunggu. Oke, ini saya ada teman saya di sini. Ada ini sales marketingnya juga. Siapa mas? Saya Irwanto. Irwanto Channel. Ya, dari channel Irwanto Channel. Cuma kalau untuk yang channel saya sendiri itu khusus untuk kuliner. Khusus untuk kuliner. Ya. Kuliner food. Pekerjaannya di sini di apa? Di MPM Honda Motor Sukorejo. Oke, siap. Pokoknya kalian kalau ingin ganti sepeda jangan ragu-ragu untuk mampir ke sini, Mbak ya. Pelayanan terbaik, ada tempat servis, tempat ngopi, tempat smoking area. Oke mbak, apa pesan terakhirnya mbak? Pesan terakhir dari saya. Iya. Jangan lupa kalau beli Honda ingat Mbak Mary ya. Iya. Oke siap, bye bye. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe terus channel YouTube saya. Terima kasih untuk kedepannya, saya insya Allah terus rajin upload untuk update harga atau review terbaru lainnya. Bye bye, terima kasih.